Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekjam, yang saya hormati Seksi Olahraga Pak Lurah Johani beserta jajarannya, yang saya hormati tim kesebelasan dari Desa Rancabango dan tim kesebelasan dari Desa Sukamana. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melaksanakan pertandingan pertama. Kerangan saudara-saudara yang akan tentunya mampu dapat lolos menembus ke partai selanjutnya di pertandingan tentunya antar desa sekecamatan Raja Kandu tentunya piala kecamatan tentunya tahun 2024 kali ini. Selamat sore tentunya, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh segenap para pecinta bola mania dari seluruh penjuru tanah air Indonesia, dari kota Rancabango, kecamatan Raja, dan juga tentunya ke desa Sukamana yang sudah hadir tentunya beserta jajaran pada kesempatan sore hari ini. Tentunya saudara pendengar, di menit awal pertandingan tentunya kick-off babak yang pertama baru saja berbunyi, sementara satu tekanan diawali sektor kiri pertahanan pasukan tim kesebelasan daripada tim Desa Rancabango terputus sebuah serangan bekas ke belakang. Dia tentunya pasukan daripada tim kesebelasan Desa Rancabango menekan langsung kancap-kancap mereka tentunya membangun sebuah serangan di sektor sebelah kanan. Namun tadi kaki daripada Ajeng Sukanda, defender pasukan tim kesebelasan. Tim pasukan kali ini adalah tim kesebelasan, tim pasukan Desa Sukamana, pasukan Bapak Lurah Rohadi Kamaludin. Demikian kita lihat tentunya menekan di sektor kiri pertahanan pasukan tim kesebelasan. Tim pasukan kali ini adalah tim kesebelasan Desa Rancabango. Demikian sempat tadi dalam tekanan mencoba tentunya kali ini kita lihat sebuah serangan mantap di tengah jalan di teraga kali ini. Iya, hatur nuhun, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bendahara Gubernur Turnamen kali ini yang baru saja juga tiba di lapangan, Ibu Dewi. Tentunya hatur nuhun, terima kasih atas kiriman dua lembar kertas berwarna merah tentunya ke tempat kami laporkan terhadap saudara pendengar. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Ibu Dewi yang terhormat tentunya. Kami doakan kembali semoga beliau penuh berkah, sehat selalu, panjang umur, dan selalu dilancarkan segala usaha dan urusannya. Demikian aman kami Bapak Camat Bidadit adalah Bapak Rudi Adi Karsola SHMSI yang juga memantau langsung di bank sebelah kiri tempat kami laporkan mitraga. Iya, terima kasih nantinya kami ucapkan kepada Bapak Topek Staf PPAT Kecamatan Rajak namanya Buruhai juga baru saja mengirimkan kompan melambung ke tempat kami laporkan dua lembar kertas berwarna biru tentunya sudah meluncur kembali ke tempat kami laporkan. Ternyata saudara Bapak Topek Staf PPAT Kecamatan Rajak, hatur nuhun, terima kasih dua lembar sudah meluncur ke tempat kami laporkan. Tentunya saudara pendengar dan saudara penonton, tak lupa kembali kami doakan semoga sehat selalu beliau, panjang umur, dan selalu dilancarkan segala usaha dan urusannya. Demikian amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali tentunya ke lapangan mitraga, dorong dia cepat tentunya serangan dibangun pasukan tim kesebelasan baju merah. Kita lihat jelas memang kita lihat terperangkap objek terlebih dahulu. Sebuah tekanan tadi dilakukan pasukan tim kesebelasan daripada Desa Rancabango, melesat tadi muncul bahan panas selepas daripada busurnya. Namun sayang disayang sebuah serangan tadi memang sudah terlebih terlihat jelas oleh asisten wasit yang pertama sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi dan terlahir sebuah tembakan bebas saja kali ini dalam bahasa tentunya abangku Abang Satir dari Kecamatan Paku Haji tentunya mengawal langsung orang nomor 1 Kecamatan Raja Bapak Camat Oman Abriaman SKNSKP tentunya pada kesempatan sore hari ini. Mitra Olahraga Sebangsa dan Setanah Air yang punya program acara pada kesempatan sore hari ini yang terus tentunya didampingi oleh ketua panitia penyelenggara yang terhormat tampaknya Bapak Lurah Haji Johani tentunya mitraga. Terima kasih, terima kasih Bos Tompel Idol Sport tampaknya juga sudah mengirimkan kertas berwarna merah ke tempat kami laporkan. Tentunya surat dengar, hatur nuhun, terima kasih Bos Tompel. Pemilik toko olah terjadi gol bagi dua tim kesebelasan di pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Juga terus dalam tatapan tentunya Bos Lutfi tentunya kepala dari badan
PD Kecamatan Rajar sekaligus yang punya wilayah 3 Kabupaten Tangerang, Bapak Lutfi tentunya hadir di sampingi, Bang Ahong sekaligus pemerintahan Kecamatan Rajar, Om Ahmad Ilyas Bento, Bapak Ejam, Bapak Haji Istuarsa, kemudian sejajar dengan di sana, Om Yunus Sosa yang hadir di sebelah kiri yang melaporkan tentunya saudara. Kami akan informasikan bagi Anda para penonton yang hadir, nantinya apabila ingin ngopi-ngopi bareng, duduk santai sambil nonton bola, segera kunjungi tentunya kios di lorong stadion kami. Di kejutan dan penyebab dulu tentunya sudah tersedia air mineral, kopi hitam, dan juga bermacam-macam aneka jajanan tentunya juga sudah tersedia tempatnya di lorong stadion belakang tempat kami melaporkan tentunya saudara. Masih bersama dua kerabat Yaranda dan sendiri Beni Wahyudi, ditemani tentunya Buluhai Koto Fami, ditemani tentunya kali ini Bapak Mayor Andi Albedo, tentunya mitra raja kali ini Satpol PP paling aktif, paling eksis, tentunya juga sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, tentunya memantau langsung di bawah kiri yang melaporkan didampingi tentunya Bapak Yusuf Samir SSP. Kita lihat tentunya saudara pergatan, saudara penonton, sebuah tembakan, sebuah shooting tadi, namun terlebih dahulu memang sudah berada dalam posisi offset. Pergerakan yang dilakukan oleh bomber pasukan tim kesebelasan daripada pasukan tim kesebelasan kali ini, Yeter Rasya Bang yang memang terus menekan di menit-menit awal pertandingan kick-off babak yang pertama, yang juga terus dalam tatapan Bosom Telegram Sport, Om Wendy Nali, kemudian Bapak Guru Ion yang punya Ion Trophy, tentunya juga hadir arahkan dua pandangannya ke lapangan hijau di sebelah kanan tempat kami laporkan tentunya saudara, sejajar dengan tentunya Bapak Kope kali ini di bagian kanan kami laporkan demikian kap daripada PPAT Kecamatan Rajeng. Hatur mohon terima kasih juga atas kiriman tentunya umpan berlambung kali ini ke tempat kami laporkan pertandingan, juga ditatap langsung oleh senior saya Bung Herman Oka. Kali ini di bagian kanan kami laporkan demikian, dorong lagi tentunya bola sudah. Kita lihat tentunya saudara peringatan, saudara penonton, sebuah serangan kali ini yang masih pada-pada dilakukan pasukan tim kesebelasan Desa Rancabango. Di pertandingan seri yang pertama kali ini kita lihat di pertandingan Kiko babak yang permata belum terjadi gol cap yang pertama kali tentunya mitra dan kali ini kita lihat tentunya siapa kecerangan yang akan membuka keran lebih dulu, kita nantikan saja. Sementara kembali kita lihat sebuah serangan datang dilakukan pasukan tim baju merah, gencarkan lagi dia berbahaya, sebuah tekanan datang dibangun pasukan tim kesebelasan Desa Suka Mana, pasukan Bapak Lurah Doa Adi Kamaludin yang diperketat tentunya oleh staf jajaran kali ke pemerintahan Lurahan Suka Mana. Berbahaya, berbahaya, jebret. Kita lihat nantinya sebuah peluang memang yang cukup mengancam dalam pertahanan pasukan tim. Ya, pergantian pemain wasit, pergantian pemain dari tim Desa Sukamana. Ya, pemain keluar Wilman nomor punggung 8, masuk Nana nomor punggung 2. Wilman dari Desa Sukamana keluar nomor punggung 8, masuk Nana nomor punggung 2. Kembali ke lapangan, saudara pendekatan, saudara penonton sebangsa dan seterair. Coba kembali tentunya di menit awal pertengahan kick-off babak yang pertama baru saja terjadi perombakan dilakukan pasukan tim kesebelasan Desa Sukamana. Kali ini kita lihat datang kembali sebuah serangan dibangun pasukan tim kesebelasan Desa Rancabango. Tentunya kali ini kita lihat tentunya pasukan yang coba kembali mencoba di bawah sang besikan putra di kepala Abang Suhadi Surendo, Bapak RW Karim yang mendampingi tentunya Bapak Adi Kamaludin. Demikian pada kesempatan sore hari ini pasukan yang masih menahan imbang tim setelah daripada Desa Rancabango, pasukan tentunya Bapak Luhal, dan kali ini kita lihat mencoba kali ini Bapak Haji Ramdana dan juga tentunya
apa kata Suwandi Hindi katanya selaku Karang Taruna di antara siapa yang ada di dan sebelah kiri tempatkan kemudian katanya Ibu Dewi dan juga katanya Abah Haji katanya Mitraga Abah Haji Raden Subagus Mariani tentunya Mitraga Abah Haji Raden Subagus Mariani tentunya juga terus arahkan dua pandangannya ke lapangan hijau di bel sebelah kiri tempat kami laporkan demikian tentunya saudara. Namun kembali kita lihat satu tekanan datang lagi luncurkan dia ke tengah masukkan tim kesebelasan mantap kembali di tengah jalan saudara-saudara peringatan saudara penonton bangsa dan setanah air cukup baik kita lihat dua tim kesempatan bermain dengan jersey baru tentunya hasil persembahan kedua penyelenggara Bapak Haji Johani AMPG Mitra jadi pertandingan laga pembuka pada kesempatan sore ini tentunya secara pendekatan saudara penonton kita lihat tentunya sebuah tekanan datang lagi dibangun pasukan tim kesebelasan tim pasukan Desa Raja Wangu mantap kembali di tengah jalan Mitraga sebuah gerakan yang masih tata-tata dilakukan dua tim kesebelasan dipertandingkan pada kesempatan sore hari ini Mitra Raga dipertandingkan dan Kijang dipertandingkan laga pembuka ialah Jamat Cup tahun 2024 kali ini yang memang digelar langsung di stadion yang berkapasitas ribuan tempat duduk tentunya saudara yang juga terus dalam tatapan Bapak Lutfi tentunya Mitra Raga kedua daripada hari ini kita lihat tentunya dari kecamatan Rajat yang hadir di bagian sebelah kiri yang melaporkan tentunya setelah bergar dorong lagi terjadi sebuah pelanggaran Mitraga kali ini kita lihat dilakukan pasukan tim kesebelasan tim pasukan Desa Sukamana tempat tentunya melakukan sebuah kontak body yang memang dianggap terlalu keras oleh refi pertandingan Bapak Haji Suwadi yang memimpin langsung jalannya laga pertandingan pada kesempatan sore hari ini tidak jadi bahaya hampir-hampir saja tentunya sebuah serangan memang kita lihat sempat berbalik arah pasti diserangkan oleh tembok pertahanan tim pasukan daripada Desa Ranca Bangor tentunya Mitraga dalam bahasa Bapak Kobek tetap PPAT tentunya kecamatan Rajat kali ini yang terserahkan dua pandangan yang kelapangan hijau demikian namun kembali kita lihat tergelincir lagi keluar Mitra Raga bersama kerabat yang anda Bungian Ale tentunya kabar kami juga sudah merapat hadir yang juga akan melaporkan dan jenaka pertandingan pada kesempatan sore hari ini coba kembali menjaga pembuka kedudukan masih sama kuat 0-0 imbang kacamata belum terjadi gol bagi dua tim kesebelasan dipertandingkan pada kesempatan sore hari ini juga ditatap langsung tentunya oleh Bang Kibeng Jaro tentunya dari Kota Ranca Bango hadir membackup langsung pasukan tim kesebelasan tim pasukan tim nasional Desa Ranca Bango kali ini pasukan Bapak Ruda Haji Randana dan juga tentunya Bapak Naswadi Ketua Karang Taruna Desa Ranca Bango yang hadir beserta staf jajaran ahli kepemerintahan Desa Ranca Bango yang menempati bench sebelah kiri tempat dan melaporkan demikian terlahir sebuah tembakan bebas jatuh di bidang sasaran bagi pasukan tim kesebelasan tim pasukan Desa Ranca Bango dengan jersey kampanye merah-merah pada kesempatan sore hari ini dan saudara pendengar dan saudara penonton dimanapun anda berada inilah pertandingan laga pembuka piala Jamat Cup tahun 2024 antar desa sekecamatan Rajat Mitraga kali ini dorong dia tantinya bola sudah ke tengah cukup baik sebuah penguasaan bola didapat bagi tim kesebelasan Desa Ranca Bango jatuh tepat dalam pelukan penjaga gawang di kubu pasukan tim kesebelasan tim pasukan kali ini adalah tim kesebelasan Desa Sukamana Mitraga adalah Naldi dorong lagi dia tekanan balik tidak ada para pemain tim kesebelasan Desa Ranca Bango hingga walaupun dikuasai pasukan tim kesebelasan Desa Sukamana dorong pendek dia lagi ke tengah muncul datang di sana Klub Oscar tadi majunya rongkan lagi Abel Eduardo Balbo yang dituju namun kembali kita lihat pelanggaran terjadi
memang terlihat-lihat depan kacamata wasit yang memimpin jalan jelaga pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Tentunya saudara bergar adalah Bapak Haji Idwajudi, tentunya mencoba menyukan pin pendek dan terakhir sebuah tembakan bebas sudah lakukan. Tinggi datangnya bola ditatap langsung oleh Ibu Dewi yang mendampingi tentunya orang nomor satu di kecamatan Raja Sidraga kali ini. Terlepas sebuah penguasaan didapat dari setiap saudara pendengar dan saudara penonton sebangsa dan setanah air yang juga tentunya terus di sana. Bapak Rudi Adi Karsono Pidraga kali ini kita lihat mendampingi tentunya Bapak Camat Bapak Oman Apriyaman Hidraga kali ini yang terus juga rakan dua pandangan kapalah Mokic yang juga terus rakan dua pandangan jat lapangan hijau Damegion. Namun kembali kita lihat satu tekanan datang lagi, bergerak luncurkan dia ke tengah, berbahaya sebuah tekanan, dorong lagi berputar-putar. Kembali tentunya Hidraga gagal sebuah terangan yang dilakukan pasukan tim dan sebelatan Desa Sukamaras kali ini. Kita lihat tentunya di gunting cepat oleh pasukan tim kesebelatan Desa Rancabango Besutan Kudrati Kepala Abang Kubu Asalosa. Terperangkap offset. Ya wasit, Bapak wasit, terjadi pergantian pemain di kubu tim kesebelatan Desa Rancabango. Keluar Hendra, Hendra keluar dari Rancabango, masuk Tato nomor punggung 6. Balik ke lapangan Hidraga, perombakan juga mulai tadinya dilakukan oleh juru kotak katik dari tim kesebelasan Desa Rancabango. Pada kesempatan sore hari ini Hidraga kembali menyedihkan darah-darah segar di sisa waktu yang ada pertandingan. Iko babak yang pertama kali ini dalam siaran laporan pandangan mata yang dipancar luaskan melalui siaran Radio Republik Indonesia Wabiyutut Radio Kecamatan Raja dipandu oleh kerabat Jaranda Penyewa Yuri Bunguhai Koto Pali, ditemani tentunya Opueng Dinali dan juga tentunya Bos Tompel Endosport. Kemudian tentunya hadir di sana Hidraga kali ini mencoba tertibing jauh. Hidraga yang juga terus arahkan dua pandangannya ke lapangan hijau demikian, termasuk tentunya kadis muda dari Bukamaran adalah kadis 02 tentunya kadis Alwani yang didampingi Bapak Kadis Tarnan Hidraga beserta dan jajaran dari peralih ke pemerintahan Desa Sukamaran yang menempati BM Sumakaran tempat kami laporkan demikian. Kembali dorong lagi luncurkan dia berusuh sebelah kanan, berbahaya angkat adek Ebundo lepas tendangan. Bahaya sebuah terangan kembali datang dibangun pasukan tim kesebelasan. Terangan balik terjadi digunting cepat oleh Asep Ibu, dorong lagi lebarkan ke sebelah kanan, berbahaya berbahaya sebuah tekanan. Saudara pendengar, saudara penonton, tak terasa pertandingan di babak yang pertama sudah menyita menit yang kesekian. Untuk melengkapi siaran laporan pandangan mata Anda akan diteruskan oleh rekan kerabat kami Bung Ruhai Koto Panggi dan Ina Suaranya, silakan Bung. Ya, terima kasih saudara Bung Bero yang tepatnya tadi dibuka secara resmi oleh orang nomor satu wilayah Kecamatan Rajab yang terhormat Bapak Oman Apriyaman SNSIP. Juga tembakan kubut Bung Bero si Bapak kubut pasukan kesebelasan tim Desa Rancabango. Di sebelah kanan kami melaporkan sementara kubut beberapa para penonton pasukan Desa Sukamana di ini pertahanannya. Kubut kali ini kita saksikan angkat bola ke jantung pertahanan serbahaya. Ada sebuah tanukan dilakukan jauhkan dari si Jabrani. Pelanggaran saudara pemirsa tadi bagunya sebuah pelanggaran dalam bahasa yang punya air sport bertompel dampingi yang punya walet merah berpoin nadi tahan sejenak bola pun saudara penonton dorong semakin tipis saja bola angkat dari masuknya lewat kaki apelaka di sana terjatuh satu pemain Dajeng Edmundo coba lewati satu pentara dan tabukan kabutnya dibuang saja mitra Palah Raja sebangsa dan setanah air. Terima kasih hatur nuhun Ibu Hajah Lilis yang sudah memberikan satu lembar kertas berwarna merah. Semoga biar kami melaporkan semoga Ibu Hajah Lilis dipanjangkan umurnya, dimudahkan usia dan juga disehatkan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali ke lapangan saudara
pemirsa kosong-kosong perlukan dalam bahasa Ibu Haja Dewi yang juga sudah memberikan dua lembar kertas berwarna merah ke meja siar kami, laporkan yang punya bendahara turnamen Tamakap di musim 2024 angkat bola tadi umpan menyelam berbahaya saudara penonton tadi kepada DS dulu terlalu jauh tadi bola pun mitra olahraga gagal tadi saudara penonton sementara dalam bahasa Bapak Ulus Arifin yang juga sudah terdidik mendampingi jajaran para pejabat-pejabat teras kecamatan Rajak yang nama-nama tentunya di sore hari yang berbahagia dikata pula oleh Bapak Lutfi Badrani yang punya kepala UPT PBB Rajak yang punya wilayah 3 Kabupaten Tangerang di sebelah kiri kami melaporkan sementara ke kanan angkat terasing ke dalam kota penalti pelanggaran saudara-saudara sebuah pelanggaran dalam bahasa Neng Novi yang punya jasa paramita di tribun se-PFI kami melaporkan sementara diinformasikan kepada para penonton ya diinformasikan kepada para penonton dari tim desa Rancabalo agar sedikit mundur jangan terlalu dekat dengan garis lapangan sekali lagi dimohon kerjasamanya kepada tim desa Rancabalo agar sedikit mundur jangan terlalu dekat dengan garis lapangan sementara tekanan coba dilakukan dorong lihat ke belakang mitra olahraga cantik dari 1-2 sentuhan disapu oleh Aceh Juwanda tekanan balik coba dilakukan Dadek Edmundo bukan terobosan dia ke depan sebuah passing gagal tadi mitra olahraga passing gagal tadi dilakukan tentunya juga jelas kaki Dadek Edmundo dalam bahasa Bapak Lupi yang punya UPT PBB Rajak di olahraga yang masih menatap jalannya pertandingan didampingi tentunya staf ahli pemerintahan PPAC Kecamatan Rajak itu Bapak Kopek yang juga terus menatap di sebelah kanan kami melaporkan sebuah tembakan bebas atau sebuah jebakan offset yang cukup sempurna dilakukan tadi tentunya oleh pemain belakang tim pasukan desa Sukamana mundur beberapa langkah ke belakang satu sementara tim pasukan desa Sukamana Bapak Lurah Rohadi Kamaludin yang masih ditimbang 0-0 oleh pasukan Bapak Lurah Haji Ramdana yang punya belakang desa Rancabango sementara dari lini pertahanan mencoba berikan passing mendatar rakam dia kali ini ada Tatro tahan sejenak bola coba lewati satu pemain tim pasukan Sukamana ada Aset Tipau gagal tadi melewati Aset Tipau sebuah tusukan yang coba dilakukan saudara penonton menghasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi kubu tim pasukan kesebelasan Rancabango tipis saja bola berikan passing dorong dia ke depan pasal tadi ada Prabu bebas ke belakang saudara penonton ada Yatna angkat transfer ke sisi sebelah kanan dengan sebuah kontrol bola tadi dengan dada bebas dia kepada sang penjaga gawang nampak ada Naldi Naldo sang goalkeeper yang coba diturunkan tentunya oleh Bapak Guroro Hadis Kamaludin dorong lagi bola kemelebar ke sisi sayap sebelah kiri nampak bisa nomor tua dan Nana patah di lini pertahanan Rancabango angkat bola pun menjauh nampak dibuang saja bola meninggalkan lapangan tentunya saudara penonton sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada tepat di hadapan yang punya air sepot pos kompel sudah tinggi Pak Bos Weng Rinaldi di sebelah kanan media sosial melaporkan Abang Sabar Bapak Satir yang terus mengawal langsung kedatangan orang nomor satu di wilayah Kecamatan Rajak yang terhormat Bapak Oman Aprianan yang hadir didampingi ketua panitia pelaksana Bapak Lurah Johari sementara tekanan berbahaya siapa seorang diri dalam kotak penalti gagal tadi saudara-saudara nampak juga Bapak Rudi Hadi Karseno SHMSE yang terus mendampingi jajaran panitia pelaksana sementara inilah Dadang Edmundo gelandang tengah yang coba diturunkan saudara penonton sebuah tembakan coba didapat kubu pasukan kesebelasan tim desa Sukamana yang masih bermain ataupun bermain di hari pertama pertandingan Tamakap di musim 2024 dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia 79 nampak Aceh Juanda Bung Beni sudah bersiap-siap mundur diinformasikan kepada tim ofisial Rancabango ya mundur sedikit mundur penontonnya mundur sedikit mundur ya coba mundur ya mundur jangan mundur jangan mundur ya coba mohon kerjasamanya
Ya, dari Sukamana juga sebut menur, dimohon kepada ofisial Sukamana. Ya, dimohon kepada tim penonton ofisial dan Sukamana dan juga Rancabango agar sedikit mundur ke belakang, jangan terdekat dengan garis. Terima kasih. Kembali kita ke lapangan, masih imbang 0-0. Sementara tembakan dari lini tengah mencoba menggiring Sukca Bulani, pas ke belakang Asep Kipo ke di sana. Pudek sebelah kanan angkat lambung ke jantung pertahanan, datang dari belakang berbahaya. Penjaga gawang keluar dari sarangnya tadi di olahraga. Satu persis saja bola pun meninggalkan lapangan. Cukup baik tadi pergerakan dari sang penjaga gawang Emil yang coba diturunkan tentunya pada sore hari yang berbahagia. Bola pun meninggalkan lapangan tepat berhadapan pasar guru Ian yang kelayan trofi. Tendang tinggi tentunya Coach Ainus Potos Tontel Bang Satir. Bang Ueng Rinaldi sementara menekan kembali Adhan. Dorong tipis saja bola pun ada Nana Senjana. Angkat bola ke depan berbahaya. Apa yang terjadi? Bola tadi asisten wasit yang kedua sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, gagal bola pun tadi lebarkan kembali ke sisi sebelah kiri. Kembali umpan-umpan melambung yang coba dilakukan Basri Ahong, kita saksikan masih mudah dibaca oleh kedua kesebelasan baik lini pertahanan pasukan Sukamana ataupun Rancabango. Lambat tadi mengambil keputusan berbahaya. Satu lagi oleh Emil Laudo yang dilakukan penjaga gawang timnas Italia kelahiran Kota NTB, sementara angkat ke jantung pertahanan tepat diperlukan sang penjaga gawang dalam bahasa Jarok Leng yang mendampingi pasukan tim desa Rancabango. Di sebelah kiri kami laporkan sementara imbang 0-0 di menit yang kesekian di game babak yang pertama. Sementara dorong lagi bola pun putus umpan terobosan berbahaya, jelas pelanggaran dari Aceng Juanda. Jadikan sebuah tembakan bebas peluang didapat bagi kubu tim pasukan Rancabango ketika angin sedikit berembus ke lini pertahanan pasukan desa Sukamana mengancam oleh pasukan tim Akabel Sura, pasukan tim kesebelasan desa Rancabango. Kali ini kita saksikan dua pemain sudah mendekati bola. Nampak kita saksikan peluang akan coba dilakukan oleh kubu pasukan kesebelasan tim dari anak-anak Rancabango, pasukan Bapak Lurah Haji Ramdana dan juga Bang Suwadi Mingi satu ketua karantina desa Rancabango. Nampak kita saksikan nomor 25 ada Yakna di sana sudah meletakkan Cicat Bulani ataupun siapa sang kapten kesebelasan. Apakah akan coba mengambil langsung tembakan bebas kali ini saudara penonton sebangsa dan setanah air? Mundur beberapa langkah ke belakang, kita saksikan peluang coba didapat, angkat reksa Rancabango berbahaya. Naldo saudara-saudara Bali kali mampu menatap datangnya bola. Cukup baik penampilan sang penjaga gawang, berbarengan dengan itu wasit sudah menulis tanda berakhirnya di game babak yang pertama dengan skor sementara adalah tim desa Rancabango 0 tim desa Sukamana 0, dimana tentunya jalanan pertarungan hampir bermain titik-titik ataupun bal posisian 50-50, namun belum tercipta gol dari kedua kubu hingga harus berbagi angka sementara imbang 0-0. Dan saya Burai Jalur Mahudi dan juga TV serahkan akun sudah lupa kembali ke studio untuk mengikuti iklan pariwara berikut ini.